Ketegangan hingga saling dorong pun tak terelakkan terjadi. Gerakan mahasiswa dan mahasiswi asal Papua yang menuntut ilmu di Makassar itu pun mengalah dan hanya menggelar aksi di depan asrama mereka. Aksi ini terjadi pada hari Sabtu 2 Desember 2023 lalu. Sambil menyanyikan lagu Bintang Kejora, mereka berorasi secara bergantian, menyuarakan Papua Merdeka dan dukungannya untuk rakyat Palestina di tengah kepungan blokade polisi. Hingga saat aksi mahasiswa Papua berakhir, dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sehingga kondisi di depan asrama mahasiswa Papua kembali kondusif. Meskipun demikian, sejumlah petugas gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Brimob Polda Sulawesi Selatan melakukan penjagaan di sekitar asrama mahasiswa Papua di Makassar. Di saat yang bersamaan, sejumlah orang tak dikenal sempat berteriak ke arah mahasiswa Papua agar mereka kembali ke dalam asrama dan menegaskan tidak ada kemerdekaan bagi Papua. Sebanyak 350 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa asal Papua ini. Tentang memperingati Papua Merdeka. Tempatnya di Jalan Lanto Depasewang. Jadi kami tadi pagi sudah melaksanakan pengamanan baik dari Polsek, Polrestabes, dibantu dengan Samapta Polda dan PH Brimob, termasuk dari Intelijen, Resmob, Polrestabes maupun Polda. Melaksanakan pengamanan. Hasilnya alhamdulillah ada adik dari mahasiswa Papua. Tepat pukul 10.30 sudah masuk di asrama dengan baik, dengan lancar, tidak ada kekerasan yang ada, baik terhadap anggota maupun terhadap mahasiswa. Para mahasiswa tersebut terus menyuarakan agar pemerintah pusat melepaskan Papua. Pemerintah Indonesia menyebut 1 Desember sebagai hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Tim Liputan Polri TV.